Ada buku. Artinya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN ini, mana pun Anda sedang berbahagia. Malam hari ini kita tampilkan pisau-pisau sembelih yang cukup eksotis ini, elegan. Handlenya dari tanduk rusa. Depan belakang menggunakan dural. Peksinya dalam dipin kuningan tembus sebagai penguat. Tanduk rusanya sudah memfosil gitu ya, keras banget. Peksinya dalam banget ini. Bisa dikatakan tembus karena di sini juga ditancepin dalam. Terus untuk sopanya dari tanduk kerbau bule. Untuk simit-mitungnya dari tanduk rusa juga separuhnya. Ini dipin. Serangkanya brul jati, ini di glossy, di glowing, cakep, rapih, rapat, buat koleksian, cakep, buat temen ngopi, keren, elegan, cakep lah, manis gitu. Nah, terus selanjutnya dipakai untuk sembelihan kambing, mantep, sembelihan sapi kayak tarik murni juga oke. Kita cabut, bilahnya seperti ini, mirror seperti kaca. Mantep banget mirrornya ini loh, yang bikin bisa kita sebelum menyembelih ngaca dulu. Keren materialnya, baja bohler K110 pakai Ricasso, manis luar dalamnya, keren. Untuk panjang bilahnya 22 cm model Bowie kayak gini nih ya, bulat gini. Terus terlebarnya di ujung sini, di
yang ujung ini 3 cm, ketebalan 4 mm menipis, rapi presisi, finishingnya mirror, proses tempa mesin, stok remova, sepuhnya oli 22 ya, pegang begini, dipegangan cakep, pas ini. Kayak tarik murni sembeli sapi. Orang lihatnya akan terpukau. Wow. Dilihat dipegangnya, bilahnya cuma dipegang gini manis. Dilihat, tanduk rusa keren. Begitu dicabut, bilahnya, glowing. Mirror. Wow banget. Begitu menyembelih dengan gaya tarik murni, ambiar, masya Allah. Orang akan wah banget gitu. Dari Ricasso, tarik pelan, masya Allah. Seret. Perhatikan, seret, masya Allah lah pokoknya, halus. Ini yang pertama. Terus selanjutnya yang kedua. Ini tak kalah eksotis, menarik lagi, lebih oke lagi, lebih banget. Handlenya dari tanduk rusa bonggolnya, dan diukirnya ini singa yang mengaung, singa yang lagi marah ini ya. Dan detail cara pengukirannya, lihat dari matanya, hidung, taringnya, bahkan lidahnya kelihatan sangat jelas banget nih, detail banget, sangat detail, keren ini ya. Diukir hitam-hitam ini dari tanduk kerbau hitam. Untuk yang ini, simit meetingnya dibentuk seperti ikan belut putih. Keren banget, dari tanduk kerbau bule ini. Terus selanjutnya untuk serangkanya dari kayu cat eye, mata kucing, kayunya ya, di glowing ujung kuningan seperti ini. Ini kalau yang punya tatakan dan ada lubangnya, ini bisa masuk di sini, taruh di meja berarti ya posisinya. Kalau ada tatakannya ini bagian ujung kuningan, nah, cakep. Ini juga rapih, rapat. Cabut begini, tetap ya, meskipun kecil tidak digenggam begini atau begini, salah ya, mencabutnya begini, tetap hindarkan atau jauhkan jari jemari sebelah kiri kita ini dari serangka ini, jauhkan begini nyabutnya. Set, tekan punggung bilahnya, bentuk bilahnya perhatikan, bulu ayam, cakep banget bulu ayam. Finishingnya satin serat baja, materialnya baja bohler K110, bulu ayam. Nah, ini kalau megang begini kayak tarik murni aman ya, karena di bagian Ricasso ini sekitar 5 sentian, tidak dipertajam di bagian Ricasso, jadi begini menggenggamnya pun aman, begini pun aman. Nah, ini kayak tarik murni enak karena modelnya model bulu ayam melengkung, jerat gitu, enak, cakep banget. Bohler K110 panjangnya 28, mantap. Terlebar di tengah ini ya, di tengahnya ini 2,1 cm, 2,1. Terus ketebalan di pangkal 4 cm menipis. Presisi rapi karena stok removal tanpa mesin. Ini juga sama. Ini sama. Perhatikan di sini. Jadi tidak dipertajam karena biar aman untuk tangan kita. Sekali lagi, ketika kita menggenggam seperti ini aman. Di pangkal tidak dipertajam, nanti bisa kelihatan ketika kita gesekkan gini. Nah, sampai di sini, dari sini kan Ricasso, saya sampai di sini nih baru tajamnya. Membelah tisu. Kalau untuk slice kertas jelas halus. Ya, ini untuk sembelian kambing ataupun sapi, terutama kalau sembelih sapi enak. Perhatikan, ketika kita teskan di kertas, megangnya cuma dua jari gini. Nah, empuk banget, masya Allah, empuk.
bagian celekuan, lekuannya di lengkungan ini lebih halus lagi tajamnya. Karena dia pada akhirnya nantinya dia ketika bekerja, ketika dipergunakan, ini sangat sangat penting sekali untuk ngebelah. Cakep. Yang ini 28 ya. Tadi yang pertama 22 seperti ini. Yang atas 28 cm. Sama-sama materialnya baja boler K110. Tanyakan ke admin untuk stoknya. Limited edition keduanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.